Sudah beberapa kali tidak jemain, mungkinkah musim Messi di Inter Miami sudah selesai? Lionel Messi kembali absen membela Inter Miami. Tersisa 3 pertandingan terakhir Inter Miami di MLS musim ini, apakah masa Messi sudah habis? Inter Miami teranyar dibantai Chicago dengan skor 1-4 dalam lanjutan MLS pada Kamis 5 Oktober pagi waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, Lionel Messi tidak masuk dalam skuad. Messi sudah 4 kali absen di 4 pertandingan terakhir Inter Miami dengan rincian 3 di MLS dan sekali di final US Open Cup. Dilansir dari ESPN, Lionel Messi dikabarkan alami cedera otot. Hal itu sudah menghantuinya sejak September kemarin, ketika ia memperkuat Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menilik ke belakang, Messi diyakini terlalu diforsir untuk bermain. Itu saat Messi memperkuat tim Tango di Piala Dunia 2022 lalu dan berlanjut memperkuat PSG di akhir musim kemarin. Ketika bergabung dengan Inter Miami pada Juli kemarin, La Pulga juga langsung menjadi andalan. Messi bantu timnya meraih titel Leagues Cup. Inter Miami masih menyisakan 3 laga lagi di MLS musim ini. Meskipun harapan untuk lolos ke babak playoff sepertinya sudah sulit. Inter Miami akan hadapi Cincinnati pada 8 Oktober dan Charlotte pada 19 Oktober serta di tanggal 22 Oktober mendatang. Pelatih Tata Martino masih belum bisa memberikan konfirmasi apakah Lionel Messi bisa main lagi atau sudah selesai tugasnya. Saya rasa semakin dekat waktunya untuk Messi bermain lagi. Namun seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami akan mengevaluasi dan melihat kondisi terkininya. Yang penting, Messi sudah pulih dan bisa kembali ke bentuk terbaiknya. Ya, kami merindukan pemain terbaik sedunia untuk bermain lagi, tutur Martino. Lionel Messi tengah mengalami cedera otot yang membuatnya absen membela Inter Miami. Meski begitu, timnas Argentina tetap memanggilnya. Argentina akan kembali berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 13 dan 18 Oktober mendatang. Tim Tango akan melawan Paraguay dan Peru. Jelang laga itu, pelatih Lionel Scaloni rupanya tetap memanggil Messi. Padahal pemain 36 tahun itu tengah mengalami cedera otot. Ya, Messi kini sedang absen membela Inter Miami. La Pulga sudah absen di 3 laga terakhir karena masalah pada ototnya. Messi sendiri memang krusial bagi Argentina. Tahun lalu pemain yang sudah membuat 104 gol untuk Albiceleste itu membantu memenangkan trofi Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Berbeda dengan Messi, Angel Di Maria justru tak dipanggil saat sedang cedera. Winger Benfica itu diistirahatkan Argentina jelang laga nanti. Terkait kualifikasi Piala Dunia 2026, Argentina akan melawan Paraguay di Stadion Monumental di Buenos Aires pada 13 Oktober. Kemudian Argentina akan bertandang ke Stadion Nasional di Lima pada 18 Oktober mendatang.